saya Kak Rose. Udah nungguin aku ya untuk Rumpi No Secret. Kita ke pojokan dulu ya. Hari ini kita kedatangan pemenang ajang Miss apa namanya? Cosmo World. Wow ya, ada putri cantik, kemudian juga ada pemeran-pemeran dari film Mili and Mamet. Ya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita hot luar sana baik dari dunia nyata maupun dari dunia maya ya. Dari dunia maya dulu, ini ada postingannya Roger Danuarta. Ini adalah ungkapan duka atas meninggalnya ibundanya begitu ya. Ini dari Roger. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih untuk semua perhatian dan doa untuk ibuku tercinta. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Dear Mom, thank you for supporting my belief. Although you're gone, I'm not alone and never shall be. Shall I be. Ngerti kan? Ya, nggak usah diterjemahin ya. Oke, pokoknya dia mengucapkan terima kasih karena ibunya ini memberikan support kepada apa yang diyakini oleh Roger. Dan walaupun mamanya sudah tidak ada, tapi Roger yakin bahwa dia tidak sendiri dan tidak akan pernah sendiri begitu. Nah, yang menarik adalah ada beberapa komen-komen di bawahnya ya. Komennya ada dari teman-teman artis dan salah satunya adalah komen dari mana ini? Hah? Mana? Sit. Ini kan temannya. Ada dari Cut Meyriska. Tuh dia lingkarin set Cut Meyriska komen. Punya stay strong, she will be proud and happy to see the man you have become. Artinya dia akan senang dan bangga melihat kamu tuh sudah menjadi pria seperti yang sekarang ini gitu ya. Nah, yang menarik sih bukan komennya, masalahnya kalau yang tadi kita lihat itu komen-komen temennya itu semua dijawabin sama Roger. Cuman Cut Meyriska doang yang gak dijawab sama Roger. Barangkali dia takut akan menjadi berita, kalau jadi berita nanti ada yang counter. Oh, mohon maaf ya, anak saya tidak boleh didekati oleh, oh ya. Tahu sih aku maksud, aduh, tapi ya namanya juga setiap orang tuh kan mau yang terbaik buat anaknya, iya gitu deh. Tapi kita kan mana pernah, ngapain sih aku gini-gini ya, mana pernah tahu ya gitu. Tapi kira-kira yang waktu itu yang pakai masker itu siapa sih sebenarnya yang di Cut Meyriska? Kamu yakin tahu dari mana? Ya, yakin aja. Mestinya gini, mestinya biar yakin tuh fotonya Cut Meyriska kita kasih masker. Nah, kita bandingin deh sama yang di itu, ya kan? Itu ide bagus tuh, supaya menghilangkan keraguan di antara kita. Kalau misalnya ada 8 titik yang sama, ya berarti emang dia, ya kan? Next, yang berikut. Oh, ini berita dari Asri Welas ya. Jadi Asri Welas ini lagi kesel banget gara-gara di Facebook itu ada orang ya yang ngambil foto anaknya yang pas waktu lagi sakit di operasi ini untuk bahan minta-minta sumbangan gitu. Jadi ini orang yang pakai ini juga nggak tahu ini pakai foto, kayaknya foto nyomot dari mana juga ya. Nama juga nyomot dari mana, ini fotonya yang jelas ini fotonya anaknya Asri Welas yang namanya apa? Gibran ya. Dibilang katanya ini anakku sakit, mohon sumbangannya, ada yang mau bantu tapi masih tidak cukup 1,5 juta. Oh ya ampun, minta sumbangan. Terus ada lagi yang lebih nekat lagi, dia posting juga fotonya Asri Welas sama anaknya gitu. Walaupun dari samping sih emang orang agak bingung, tapi itu kan udah tahu orang itu Asri Welas ya. Pokoknya ya Asri Welas mengatakan bahwa nih fotonya ini. Ini kan jelas banget ini Asri Welas. Ya, Asri Welas marah dan bilang pokoknya 1 kali 24 jam tutup nggak tuh Facebook, tutup nggak tuh, oh, ya kan ya. Kalau nggak tutup nanti akan dilaporkan ke polisi dan nggak usah. Kalau udah ditutup nggak usah buka-buka yang lain, nggak usah pakai foto-foto yang lain, ya kan. Udahlah kerja aja yang apa kek, ngapain kek ya gitu ya. Inilah stalking Instagram artis gitulah ya. Terus bikin akun Instagram itu banyak endorsannya biasanya. Oke, next berikut. Berikut. Oh, ini ada komentar-komentar artis yang ngasih dukungan buat Asri Welas untuk melaporkan pelaku, ada siapa aja pokoknya gitu. Waduh, sadis apalah nih Andika Pratama, laporin aja Mbak. Ini ada di Ruben juga, kasih pelajaran Mbak buat pelaku, saya dukung begitu ya. Pokoknya semuanya pada mendukung. Oke, next yang berikut. Oh, yang berikut udah nih. Yang Ari Untung nggak jadi naikin. Ari Untung nggak bisa ditelepon. Kalau gitu Feni Rose. Mohon maaf ya, ini orang di luar sana suka keliru ya, saya itu Feni Rose bukan Fenita Rose. Eike nggak pakai ta ya, apalagi ti, jadi Feniti dong ya. Langsung aja kita ke bintang tamu kita yang pertama dan ini dia profilnya untuk Anda. So the winner of Miss Cosmo World 2018 goes to contestant from Indonesia. Why don't you pull me close? Why don't you come? Delvia Wirajaya, wakil dari Indonesia, meraih juara pertama ajang Miss Cosmo World 2018 pada 2 Desember lalu yang diadakan di JW Marriott Malaysia. Selain menyebut gelar Miss Cosmo World 2018, perempuan 26 tahun ini meraih satu special award yaitu Miss Beautiful Smile. Persiapan Delvia sebelum berangkat menuju karantina selama 2 minggu, salah satunya diet makan karbohidrat, memperbanyak makan sayur-sayuran, dan workout. Delvia bukanlah wajah baru di dunia perpageansan Indonesia. Ia pernah menjadi finalis Miss Celebrity Indonesia dan pernah meraih first runner-up Putri Pariwisata Indonesia mewakili Maluku tahun 2015. Awal tahun 2016, Delvia berhasil meraih Best National Costume di ajang Miss Tourism Queen of the Year International di Malaysia. Seperti apa cerita Delvia selama karantina di ajang Miss Cosmo World 2018? Benarkah Delvia sering disebut mirip dengan Soimah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Indonesia, Delvia Wirajaya. Halo. Aduh, aku baru kali ini melihat dari dekat mahkotanya ya. Silakan duduk Delvia, selamatnya atas kemenangan kamu di ajang Miss Cosmo World. Betul sekali. Di Malaysia ya? Di Malaysia, betul. Di Malaysia. Saya baru balik 2 hari lalu. Oh, baru balik 2 hari langsung kita tangkap di sini ya. Oke. Okay. Ini ada artikelnya nih, tidak tersuara wakil Indonesia Delvia Wirajaya, begitu ya. Dan kamu ini memang sebelum-sebelumnya emang sering banget beberapa kali mengikuti beberapa ajang beauty pageant. Betul. Jadi bukan sekali sih. Jadi sebelumnya aku ikut Miss Celebrity SCTV, kemudian ikut Putri Pariwisata Indonesia juara 2, kemudian dikirim lagi ke Miss Tourism Queen of the Year di Malaysia. Waktu itu belum dapat kesempatan jadi winner. Nah, kali ini balik lagi nih. Jadi winner. Nah, apa sih bedanya sebenarnya ajang ini tuh kalau menurut kamu Miss Cosmo World ini apa sih sebetulnya ajang apa sih? Jadi ini ajang baru, dia baru 2 tahun dan dia emang tujuannya cari wanita yang bisa untuk main film gitu. Untuk dunia entertainment sih lebih tepatnya. Gitu. Tapi ada syarat-syaratnya harus apa? Harus tinggi. Minimal 170. Oke, lewat. Oke, lulus. Berat badannya harus ideal. Harus ideal. Ya, terus ada juga punya edukasinya yang bagus, untuk backgroundnya juga harus ada. Pendidikan juga. Terus ada wawancara-wawancara apa segala macam. Betul. Tes psikologis dan lain sebagainya. Betul sekali. Dan ada juga harus bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Oh, bahasa. Aduh, ya. Nah, kalian itu kan udah tak ajarin berapa kali masa nggak pintar-pintar. Coba sekarang cinta Indonesia. Sekarang coba kita lihat seperti apa sih momen ketika Delvia diumumkan sebagai pemenang. Kita ada apa ini? So the winner of Miss Cosmo World 2018 goes to contestant from Indonesia, Delvia. Sebut namanya dalam Indonesia, jadi masih gini. Kan biasanya kalau orang sebut jawabnya, dalam segitu ya. Kan dia masih gini. Siap. Kenapa kamu nggak denger, nggak nyangka atau apa sih? Jadi waktu itu saya pikir bukan saya yang menang, karena saya dengarnya Asia belakangnya. Jadi takut salah nanti dibully netizen. Jadi aku masih nunggu 3 detik sampai beneran mereka panggil lagi, baru emang aku yang menang. Kamu akhirnya. Gitu. Tapi emang masa kamu nggak nyangka kalau kamu bisa menang gitu di ajang itu? Atau gimana sih sebetulnya perasaan kamu tuh kansnya? Iya, jadi waktu aku sebelum final itu emang lagi keadaannya nggak fit gitu, lagi sakit. Jadi kayak pikirnya, aduh kayaknya nggak nih gitu. Terus pertanyaan 8 besarnya pun rada-rada tricky ya. Iya, pertanyaan 8 besarnya apa sih? Katanya ini netisnya juga ada yang nanya ya, bahwa kamu disuruh milih 8 cowok. Kamu milih 3 dari 8 cowok ya? Betul sekali. Nah terus dipilih mana yang kamu jadikan husband, mana yang jadikan boyfriend. Nah itu loh Wow, kuisnya lucu sekali ya. Dan alasannya cowok. Apa? Dan alasannya apa? Iya, terus kamu pilih apa dan alasannya apa waktu itu? Waktu itu akan tinggal 3 orang tuh. Yang nanyain satu di sini, aku langsung milih. Kayaknya aku milih yang di tengah itu sebagai husband. Kenapa? Terus dia langsung kayak, loh kenapa bukan saya gitu. Terus saya bilangnya sih karena saya lebih milih cowok yang lebih mature dibandingkan yang mungkin yang masih mencari gitu. Oh gitu. Kalau untuk yang untuk boyfriend kamu bilang mana? Aku bilang nggak boyfriend, aku bilang friend aja. Oh friend aja. Soalnya nyanyinya yang husband gitu. Oh gitu ceritanya. Jadi itu emang treatment mereka kayak gitu. Iya, mereka itu sebenarnya untuk psikologi sih. Karena itu pertanyaan yang kamu nggak harapin itu ada pertanyaan di atas panggung. Mungkin kita mikirnya spontan iya, gitu ya. Bisa spontan, bisa gimana sih cara kamu jawab seperti itu. Kali kamu mikirnya gede, oh world peace, kedamaian dunia, iya, kedamaian gitu ya. Pemerintahan, politik gitu, kan. Gitu. Ternyata pertanyaannya kok beda gitu, bingung terus sendiri. Mereka jelasin nggak arti pilihan kamu itu apa? Enggak? Iya, mereka bilang karena aku salah satu kenapa aku menang karena aku bisa jawab dan kasih alasan, plus aku nggak nervous. Jadi aku jawabnya sesantai mungkin, tetap senyum. Oh gitu ya. Gitu. Padahal sempat ya kamu katanya waktu pas pepegon malam kamu sempat keserimpet agak-agak mau jatuh. Itu gimana? Itu keserimpet di tangga, jadi pas balik tapi tetap senyum. Iya. Oh. Itu triknya sih. Dapat supaya... main lagi gitu. Iya. Ya. Walaupun hampir jatuh gitu kan. Coba-coba. Ada juga yang bilang banyak netizen yang berkomentar dan kamu nggak menduga bahwa banyak juga netizen yang mendukung karena sekarang banyak kelompok-kelompok support untuk beauty pageant gitu. Betul. Ya. Jadi pertama kan waktu berangkat kan yang support dikit lah ya. Jadi saya sih berharap ya udahlah yang penting saya lakukan yang terbaik gitu. Pas akhir-akhir kok malah banyak banget yang nge-tag DM sampai sekarang Instagram aku sih rada error sih karena banyak yang nge-DM. Iya, banyak yang nge-DM, kasih support, gitu, kasih dukungan, banyak banget sekarang. Dan benarkah bahwa di ajang ini di Cosmo World ini kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Kalau biasanya mungkin kompetisinya begitu ketat, tapi di sini kamu menemukan hal-hal lain. Bisa cerita nggak sih? Jadi kalau biasanya kan kita kompetisi beauty pageant individual, kamu aja gitu. Tapi kalau yang di sini berteman emang sama yang lain. Berteman tapi rada galak ya. Temennya agak jaga jarak gitu ya. Rada kayak gini. Pakai baju apa nih? Iya, aduh apa nih hari ini? Kamu cantik tapi bego gitu. Dibilangin. Iya, kalau yang ini aku udah prepare mental kayak ya udahlah kamu ngomong apa aja terserah gitu. Pas datang malah hey baik banget. Baik banget. Terus ada kejadian di mana baju aku tuh sobek pas di restoran. Aku mikirnya mau beli pas nggak bawa duit kan. Terus, aku mikirnya aduh gimana ini. Terus teman aku yang serumah aku bisa jahit. Jadi dijahitin pas di restoran itu. Coba kalau aku sini aku jahit. Jahitnya beda ya. Di kulit-kulitnya dijahit. Jadi kalau dari pengalaman kamu ikut beauty pageant di tempat lain tuh kayak gitu ya? Iya. Ada yang kayak perang cyber itu ada? Iya, malah ada yang kayak sampai ada yang ngerobekin baju. Serius? Kayak gitu. Kamu pernah ngalamin atau kamu pernah dengar cerita? Waktu ajang yang lalu sih nasional kostum yang harusnya saingan sama aku tiba-tiba patah gitu. Dan dia akhirnya nggak bisa pakai itu juga. Siapa yang ngerobek? Nggak tahu siapa. Bukan saya. Kayak gitu. Ada berantem gitu pernah nggak sih lihat yang berantem itu beneran? Oh iya beneran gitu ya. Beneran berantem mereka. Ada yang ngomong-ngomong gitu, bukan cuma ngomong ini juga. Oh begini juga ada. Wah. Ya namanya cewek dari berbagai negara dikumpulin jadi satu ya. Kalau nggak berantem. Berantemnya gimana kalau cewek sama cewek berantem gimana sih? Gimana ya? Gini. Iya kayak kamu tuh. Kalau dorong gitu, dorong, ya, jambak, ada serius, gitu. Iya, serius. Aduh, itu dari negara mana? Dulu sih dari negara adalah ya pokoknya itu. Terus dilerai atau teman-teman yang lain pada gini, gitu. Waktu itu aku nonton sambil jangan, tapi tepuk jangan happy. Soalnya agak lucu aja gitu kan. Terus akhirnya lama-lama udah main fisik, ya udah kita lerai. Gara-gara apa sih biasanya mereka? Beda culture. Oh, salah paham. Jadi jangan ya. Tapi kalau kan nggak semua itu kan tergantung pribadiannya ya. Jadi biasanya kalau ikut beauty pageant tuh harus siap diliatin dia dari ujung atas gini. Betul. Oh, you're so pretty, tapi kamu foundationnya tebel banget. Oh, Miss Foundation. Siapa dulu disebut Miss Foundation ada ya? Iya, bener banget. Suka kayak gitu jahat. Suka kayak gitu ya. Tapi ya udahlah disimpan aja. Yang di sini enggak? Kalau di sini sih enggak dalam keadaan seperti itu sih. Cuman kayak egoisnya dikit-dikit aja lah. Nah, ada yang bilang juga bahwa ada hadiahnya. Kamu katanya dapat hadiahnya luar biasa. Total hadiah yang diterima oleh Miss Cosmo World ini adalah 1 juta ringgit Malaysia alias 3,5 M. Mukanya kan segini. Tapi dia mau jelasin tuh, jelas 3,5 M itu artinya adalah termasuk kontrak film. Betul, jadi 1 juta RM itu sudah termasuk kontrak untuk main film, karena ada juga dikontrak dari film produser dari Cina sama Singapura. Luar biasa ya. Kemudian juga ada trip untuk ke Itali. Aduh, ikut dong, butuh asisten nggak? Oke, terus lagi. Trip Itali, terus ada hadiah-hadiah kayak aku dikasih voucher beberapa voucher klinik, iya klinik kayak 100 juta, terus voucher untuk beli baju 20 juta, 50 juta kayak gitu sih. Jadi kalau di total-totalin, ya, crown-nya juga dihitung gitu. Oke, crown-nya dihitung totalnya semua 3,5 miliar. Iya, oke. Ini ada juga yang bilang netizen komentar bahwa kamu tuh mukanya mirip kayak Soimah katanya gitu ya. Ini temennya Soimah, mirip ora? Mirip. Mirip sama Mae ya? Mirip ya. Kalau dari foto ini sih jadi mirip ya? Iya, karena sama-sama Ada yang kamu pernah dengar kamu dibilang mirip Soimah? Iya, jadi komentarnya tuh banyak banget yang bukan kayak dukung Indonesia, tapi kok mirip Soimah? Mirip Soimah. Banyak banget di bawah. Di bawah, oh Soimah menang. Wah, salah. Iya, Soimah di pageant menang gitu. Jadi sekarang setelah kamu menang ini apa tugas-tugas kamu tuh apa? Ada kontrak setahun? Iya, betul. Jadi kontraknya 2 tahun sih. Oh, 2 tahun? Kontraknya 2 tahun untuk main film itu, kemudian abis ini aku langsung ke Papua Nugini. Apa yang kamu kerjakan? Iya, jadi dia tuh ada proyek untuk environmental, jadi kita campaign supaya lingkungan jangan sampai buang sampah ke laut, kemudian penggunaan plastik. Ya kayak jadi kemarin jangan buang plastik di laut gitu ya. Betul jadi sekali. Selain film, kamu juga ada tugas-tugas sosial lainnya. Oke, kasih tepuk tangan dong. Selamat sekali lagi buat Delvia. Oke, sekarang kita mau menuju ke bintang tamu kita yang berikutnya. Siapakah dia? Miss siapa? Kita lihat yang berikut ini profilnya. This is Priscillia atau Sisi Priscillia, artis kelahiran Jakarta 5 April 1985 ini memulai karir di dunia modeling sejak tahun 1999. Namanya semakin dikenal ketika memerankan sosok Millie sebagai perempuan yang agak telat mikir dalam geng cinta di film Ada Apa dengan Cinta. Bicara asmara, pada 10 Juli 2010, Sisi dinikahi oleh Rifat Sungkar dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Sisi kerap dibilang kembar tapi tak sama dengan sang adiknya yaitu Vanessa Presilia melihat bentuk wajah dan senyum keduanya begitu mirip. Namun keduanya memiliki perbedaan diantaranya Sisi lebih tomboy tetap pendirian dengan pendapatnya sendiri dan suka make up yang lebih berani sedangkan sang adik sebaliknya. Benarkah Sisi masih cemburu dengan suami padahal sudah 8 tahun menikah? Dan apakah Sisi merestui hubungan sang adik dengan Adipati Dolken? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sisi Priscillia. Priscillia. Jadi kalau Vanessa Priscillia juga. Priscilla. Kenapa sih bedanya tipis-tipis banget? Tanya apa-apa harus. Aku jadi bingung pas ketuker gitu ya. Priscillia. Oke. Nah Sisi ada artikelnya. Sisi dan Vanessa kembar tapi tak sama. Gimana rasanya kamu sekarang punya adik yang terkenal juga? Oh bahagia banget. Senang banget. Maksudnya ya Pak. Pada akhirnya Sasa tuh kan soalnya tadinya tuh anak yang pemalu banget. Yang bener-bener kayak introvert gitu. Beda sama kamu lah ya. Beda banget gitu. Tapi akhirnya ya dia membuktikan dirinya menjadi meletak sekarang. Gitu ya terkenal. Terus habis gitu ada nggak yang bilang oh ini kakaknya Vanessa gitu? Udah tahu sih maksudnya kayak udah tahu sih cuma enggak justru di kadang-kadang di sosial media itu suka ada yang kayak gini oh pantesan mirip banget ternyata kakaknya kemana aja neng gitu ya mirip dulu mirip banget kalau dulu apa waktu main film yang di awal-awal yang ADC yang pertama masa sih mirip ya mirip cuma rambutnya aja beda ya cuma deh emang kamu lebih pecicilan sih di film itu. Oke ada artikel lagi bunyinya apa sih artikel bunyinya apa tuh oh ini nih ya perbandingan ya bahwa kamu itu beda memang sama dia dan kamu suka sebel karena kamu merasa dia tuh perempuan banget yang feminin yang apa gitu bukan sebel maksudnya kayak ya itu pilihannya dia sih gitu cuma yang kadang-kadang emang kakak kalau aku pakai baju yang aku kan pakai baju suka yang kayak ya udah terserah gue dia mau pakai apa gitu terus dia kayak kak kayaknya ini ganti deh kakak kayaknya ini gitu terus kalau foto dia yang ngajarin jadi segala angle bagus itu ajarin dong ajarin anak belinnya apa tipsnya kalau foto jadi kalau Sasa tuh selalu bilang kalau foto tuh harus selalu bahunya pokoknya dari dimajuin soalnya gitu aku bukan model nggak bisa aku bukan model mbak jadi aku gini iya gitu terus harus di ujung kursi gitu ya di, perut masuk iya nggak kalau berdiri kakinya harus yang disilang gitu terus yang harus gitu. Tangan perut gitu ya. Sudahlah ya, sebenarnya aku kalau difoto ya lebih suka yang candid gitu, yang udah foto aja gue apa adanya. Oh, aku pikir kamu itu sebenarnya yang banyak memberikan arahan dan aturan-aturan buat adik-adik kamu, terutama Vanessa. Iya, kita ini kok take and give gitu kok. Sasa aku kayak kasih tahu Sasa yang kayak ya tentang kehidupan gitu, lebih berat lah. Kalau Sasa tuh lebih ngasih tahu aku kayak kakak jangan tua-tua amat dong gitu. Astaga, aduh. Pakai baju gini dong, gini. Coba kayak ini lebih bagus ini gini pakai ini ya. Dia lebih kayak stylist aku sih akhirnya. Maksudnya dia tua-tua amat tuh gimana? Ya maksudnya kayak salah sendiri kan ngomong begitu nggak. Jadi kalau jangan maksud Sasa kayak ibu-ibu lah gitu ya dandanannya ya, kayak gitu. Itu dia kalimatnya. Terus disuruh apa? Coba dong rambutnya potongnya apa? gitu. Enggak, kalau rambutnya aku boleh bangga karena Sasa yang ngikutin aku rambut. Oh, enggak. Gitu. Jadi dia enggak apa-apa ngikutin kamu ya. Ada artikel lagi, sudah 8 tahun menikah, sisi aku masih cemburu. Emang ya? Kamu masih cemburu sama suami kamu, Rifat Sungkar itu. Pembalap yang selalu dikelilingi oleh umbrella girl yang roknya pendek-pendek gitu. Untungnya suami saya itu adalah rally. Memang pembalap tapi rally. Jadi di hutan atau off-road. Jadi enggak ada yang mayungnya. Enggak ada, saya saja yang mayung. Aman. Itu betul. Ya mungkin nggak ada umbrella girl yang kayak di mobil-mobil balapan lain, tapi mungkin ada girl-girl yang dalam bentuk lain mungkin. Enggak sih, maksudnya dulu ya iya cemburuan lah, waktu baru nikah ya pastilah cemburuan gitu. Tapi setelah punya anak gitu kelihatan ya memang enggak sih. Enggak ada lagi, rasa itu hilang sendiri aja. Masa sih? Ya cemburu pasti ada namanya sama suami, iya. Tapi kan tetap. Tapi nggak maksudnya kan sebagai pereli gitu ya kan, kadang-kadang memang banyak tuh ada cewek-cewek yang ya gitulah. Aku paling besar di situ, jadi kamu jadi selalu mendampingi dia. Selalu kelihatan. Kalau rally kamu selalu ngikutin, dampingi. Enggak selalu. Ya kalau tempatnya enak gitu kayak di Spain gitu ya berangkat. Oh iya itu enak banget kalau gitu ya emang. Oke, ini ada Rumpi andai-andai. Andai-andai ya? Buat siapa sih, buat Sisi? Andai. Apa itu? Anda apa? Andai-andai. Kita ngayal-ngayal ya. Andai-andai. Saya suka berandai-andai ya. Andai di jam dan hari yang sama, kamu disuruh pilih antara nonton konser Mark Westlife atau nonton suami kamu rally. Pilih yang mana? Nonton Mark Westlife. Tapi bener nonton Westlife lah. Bener nggak sih salah satu yang membuat kamu buat kamu agak gitu, karena Rifat ini mukanya agak mirip-mirip banget lah, ya jujur. Tolong dong. Mirip orang netizen. Iya nggak sih, bener nggak sih? Bener apa? Iya tuh kan gue gerah, nggak bukan maksudnya kayak dulu zaman-zaman SMP, SMA itu aku ngefans sama Rifat kan. Oh kamu ngefans sama Rifat? Aku kira kamu ngefans sama si Mark. Sama, ngefans sama Mark. Terus tiba-tiba lihat di satu majalah itu ada Pereli Indonesia Rifat Sungkar itu kayak ih lucu gitu. Terus habis itu malu gila. Habis itu ya udah gitu. Terus punya berimajinasi sendiri bahwa iya mirip lah gitu. Tapi udah setelah menjadi suami itu kayak ya enggak. Masa sih ini aku ingetin lagi ya. Andai. Kamu dapat tawaran main film, sutradaranya oke, ceritanya juga bagus. Ini udah dong, ini kenapa sih? Woi. Bayarannya fantastis, tapi perannya jadi perempuan yang harus menaikkan berat badannya sampai pokoknya naik 50 kg. Ambil atau enggak? Iya. Ceritanya bagus. Bagus, sutradaranya bagus, bayarannya juga keren, tapi kamu harus menambah berat badan kamu. Ya ambil lah. Serius? Iya. Enggak masalah, hamil aja naik banyak. Hamil aja naik, emang naik berapa hamil? 30 kilo. Serius? Terus suami kamu bilang apa? Kamu cantik sayang. Dan aku bilang, kalau aku nggak gini nggak akan ada 2 anak itu. Bener dong. Iya. Tapi apa kata adik kamu? Nggak apa-apa. Jangan kayak ibu-ibu banget lah kak. Itu dia, pergilah kak, ayo kita pergi malam yuk, kemana yuk, kita ngopi kayak ngapain gitu, jangan di rumah terus deh kak. Beda umur kamu berapa sih sama? 14 tahun. 14 tahun tapi bisa begitu ya? Bisa. Jadi dulu kamu udah SMP udah apa, dia baru lahir? Iya, jadi emang karena aku itu jaraknya sama adikku yang kedua, Jevin itu 6 tahun. Terus gitu tadinya ya kita cuma berdua aja, dan emang aku tuh anak laki banget. Tiba-tiba dapat satu adik cewek, Sasa, setelah aku 14 tahun, dan itu yang kayak jadi kayak anak aku sendiri, jadi selalu, dan Sasa tuh selalu nempel sama aku banget. Oh gitu ya, termasuk soal pacar juga dia nanya-nanya ke kamu? Soal pacar juga nanya. Nggak nanya, cerita. Oh cerita, kamu suka mengawal juga? Mengawal? Jujur, jujur. Enggak sih. Enggak, dia suka cerita ke kamu. Kalau kamu ada nasihat-nasihat, kan kamu suka nasihat kehidupan dalam banget. Kalau ke Sasa tuh nasihat tentang kehidupan yang soal yang itu, kamu nasihatin apa? Enggak sih, maksudnya kalau soal yang itu ya, kalau aku sih soalnya kembali lagi ke mereka ya, ke Sasa ya gitu, Sasa yang jalanin ya kalau if you feel comfortable with the relationship ya. Oh, aku pikir ya kalau sama cowok tuh jangan kayak gini, jangan kayak gitu, nggak ada kayak gitu nggak. Pulang tuh jam segini gitu-gitu nggak? Enggak, itu aku aja di belakangnya lo macem-macem, awas. Seru. Di depan Sasa semuanya baik-baik saja. Oh langsung straight tuh ini ya, oke bagus. Andai pas lagi nemenin suami balapan, ada cewek cantik tiba-tiba, deketin suami kamu, Rifat sama orang, muah gitu ya. Foto dong yuk, gitu, selfie. Selfie-nya gitu ya, selfie kan, kalau selfie anak zaman sekarang harus, nah selfie-nya gitu. Saya akan kamu lakukan. Yang saya lakukan? Hai, mau difotoin nggak? Sini saya istrinya, gitu. Fotoin. Iya. Kamu fotoin tapi? Aku fotoin. Oh gitu, oke baiklah. Kenapa? Saya istrinya gitu ya, ada. Nggak, kadang-kadang juga Rifat yang, sini saya, ini istri gue gitu. Oh dia suka gitu, Iya. Oh baik ya dia ya, oke. Andai kamu dapat, tapi tahu kan cewek-cewek itu kalau ada istrinya malah lebih seru gitu kayaknya. Oh iya. Tantangan ya. Ajak main kartu. Seru. Atau ajak masak asal pisau. Kalau kamu dapat orang main film tapi jadi setan, mau apa enggak? Enggak. Enggak mau. Kenapa? Jawabannya sekarang.